Oh, masih milih ya? Kecil. Ini dijual nggak alat-alatnya? Ini kita rakyat sendiri. Ini masih, Pak. Untuk orang tua saya, Pak. Masih penelitian ini. Masih penelitian. Mengagumkan di bidang akademik ditorehkan Naufal Razik, siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Langsalama Aceh. Lewat percobaan sederhana yang dilakukannya, siswa setingkat SMP berusia 14 tahun itu berhasil menemukan energi listrik dari batang pohon kedondong. Dengan peralatan listrik yang sangat sederhana, Naufal mampu menemukan energi listrik yang berasal dari batang pohon kedondong yang banyak ditemui di desanya. Meski masih sangat sederhana dan hanya menghasilkan daya listrik yang rendah, namun penemuan Naufal terbilang menghebohkan. Lantaran daya listrik dari batang pohon kayu yang ditemukannya itu mampu menerangi kediamannya serta kediaman warga lainnya. Awalnya dari pelajaran tentang buku IPA, di pelajaran tentang fotosintesis itu mengenai dengan buah-buahan monogasam. Di situ saya tertarik untuk mencari dan membuktikan bahwasan yang buah-buahan monogasam dapat menghasilkan energi listrik. Mengapa saya menggunakan pohon ini? Pertama, ada rasa mah tinggi. Kedua, pohonnya pun lebih kokoh. Penerangan sudah bisa, tapi belum bisa untuk elektronik rumah tangga. Karena voltasenya masih kecil, ampera pun masih belum lemah. Jadi kita harus kalah penerangan saja. Penemuan energi listrik nabati membuat nama Naufal dikenal seantero Aceh. Apa yang dihasilkannya bahkan telah masuk dalam produk unggulan Aceh. Naufal pun acap diundang untuk memamerkan penemuannya itu dalam berbagai pameran. Lantas apa kata Teku Wisnu, aktor asal Aceh dan sang istri Shiren Sungkar, atas prestasi yang ditorehkan siswa MTS dari tanah kelahirannya itu? Senter berarti ya? Iya, senter. Dia umur 14 tahun itu berarti tingkatnya apa ya? SMP berarti ya? SMP. Ya Masya Allah ya, masa kita juga bangga masuk sebagai orang Indonesia dan baik satu kampung, dalam arti orang Aceh juga ya. Maksudnya Alhamdulillah ada anak yang mempunyai, mungkin di satu sisi ya di luar kebiasaan anak-anak yang lainnya. Biasanya kalau di umur 14 tahun saya kebanyakan main. Kalau adik kita ini bereksperimen gitu kan, dimana akhirnya menghasilkan sesuatu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak kan. Iya, mudah-mudahan adik kita ini terus ya mengembangkan kemampuannya adik kita ini, dan tidak pernah puas dengan apa yang dicapainya. Terus berdoa, terus berikhtiar, dan serahkan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang diciptakan adik kita ini bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Amin. Torehkan Naufal Razik, siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri Langsalama Aceh. Lewat percobaan sederhana yang dilakukannya, siswa setingkat SMP berusia 14 tahun itu berhasil menemukan energi listrik dari batang pohon kedondong.
Dengan peralatan listrik yang sangat sederhana, Noval mampu menemukan energi listrik yang berasal dari batang pohon kedondong yang banyak ditemui di desanya. Meski masih sangat sederhana dan hanya menghasilkan daya listrik yang rendah, namun penemuan Noval terbilang menghebohkan. Lantaran daya listrik dari batang pohon kayu yang ditemukannya itu mampu menerangi kediamannya serta kediaman warga lainnya. Awalnya dari pelajaran tentang buku IPA, di pelajaran tentang fotosintesis itu mengenai dengan buah-buahan menurut asam. Di situ saya tertarik untuk mencari dan membuktikan bahwasan yang buah-buahan menurut asam dapat menghasilkan energi listrik. Mengapa saya menggunakan pohon ini? Pertama, kadar asamnya tinggi. Kedua, pohonnya pun lebih kokoh. Penerangan sudah bisa tapi belum bisa untuk elektronik rumah tangga. Karena voltasenya masih kecil, ampera pun masih belum lemah. Jadi kita harus kalah penerangan saja. Penemuan energi listrik nabati membuat nama Noval dikenal seantero Aceh. Apa yang dihasilkannya bahkan telah masuk dalam produk unggulan Aceh. Noval pun acap diundang untuk memamerkan penemuannya itu dalam berbagai pameran. Lantas apa kata Teguh Wisnu, aktor asal Aceh dan sang istri Shiren Sungkar, atas prestasi yang ditorehkan siswa MTS dari tanah kelahirannya itu? Dia umur 14 tahun itu berarti tingkatnya apa ya? SMP berarti ya? SMP. Ya Masya Allah ya, maksudnya kita juga bangga masuk sebagai orang Indonesia dan baik satu kampung yang dalam arti orang Aceh juga ya. Maksudnya Alhamdulillah ada anak yang mempunyai mungkin di satu sisi ya di luar kebiasaan anak-anak yang lainnya. Biasanya kalau di umur 14 tahun saya kebanyakan main. Kalau adik kita ini bereksperimen gitu kan, dimana akhirnya menghasilkan sesuatu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak kan. Ya, mudah-mudahan adik kita ini terus ya mengembangkan kemampuannya adik kita ini dan tidak pernah puas dengan apa yang dicapainya. Terus berdoa, terus berikhtiar dan serahkan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang dicitakan adik kita ini bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Amin. Penemuan energi listrik nabati membuat nama Noval dikenal seantero Aceh. Apa yang dihasilkannya bahkan telah masuk dalam produk unggulan Aceh. Noval pun acap diundang untuk memamerkan penemuannya itu dalam berbagai pameran. Lantas apa kata Teguh Wisnu, aktor asal Aceh dan sang istri Shiren Sungkar, atas prestasi yang ditorehkan siswa MTS dari tanah kelahirannya itu? Dia umur 14 tahun itu berarti tingkatnya apa ya? SMP berarti ya? SMP. Ya Masya Allah ya, maksudnya kita juga bangga masuk sebagai orang Indonesia dan baik satu kampung yang dalam arti orang Aceh juga ya. Maksudnya Alhamdulillah ada anak yang mempunyai mungkin di satu sisi ya di luar kebiasaan anak-anak yang lainnya. Biasanya kalau di umur 14 tahun saya kebanyakan main. Kalau adik kita ini bereksperimen gitu kan, dimana akhirnya menghasilkan sesuatu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak kan. Ya, mudah-mudahan adik kita ini terus ya mengembangkan kemampuannya adik kita ini dan tidak pernah puas dengan apa yang dicapainya. Terus berdoa, terus berikhtiar dan serahkan semuanya kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang diciptakan adik kita ini bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Amin.